Hasad ini obatnya tadi pakai apa? Pertama, puasanya melbit. Kalau Anda dapati diri Anda, ya, hasad, gampang marah, egonya tinggi, ya, bipolar, ya, paranoid, nuduh suami, nggak pulang-pulang, dituduh punya pos kedua. Ini udah paranoid nih. Wah, subhanallah, akhirnya muncul kecurigaan, muncul hasad, amarah, memenuhi diri dia. Ya, dia gampang berdusta, gampang berbohong. Obati. Di antaranya puasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Sebagaimana disebutkan Nabi, shaumu thalathati ayamin ya min kulli syahr, min kulli syahrin. Apa? Yudhibu wahara as-sadr, menghilangkan penyakit dada. Wa hasad, kalau diri kita punya hasadnya obatin. Obat yang lainnya, kalau kita punya hasad juga apa? Banyakin infak dan sedekah. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.